Ya, masih di Buletin iNews Siang. Pemirsa, peninjauan Kakor Lantas Polri jelang libur Natal dan Tahun Baru selesai dilakukan dan perempatan Karanglo Singosari Malang Jawa Timur menjadi titik terakhir. Menurut Irjen Pol Istiono, kehadiran kolong flyover atau underpass bisa menjadi solusi dalam mengurai kemacetan. Tiga hari melakukan peninjauan yang dilakukan Kakor Lantas Polri beserta jajarannya terkait kesiapan jalur tol Trans Jawa maupun jalur non-tol jelang libur Natal dan Tahun Baru berakhir di titik perempatan Karanglo Singosari Malang Jawa Timur. Kakor Lantas Polri Irjen Pol Istiono mengapresiasi sinergi antar instansi yang dilakukan jajarannya dalam rangka pemetaan dan upaya preventif seperti di wilayah Malang. Salah satunya dengan kehadiran kolong flyover atau underpass di perempatan Karanglo Singosari Malang ini. Pasalnya ada 6 kawasan wisata yang melalui perempatan Karanglo yakni Selekta, Sengkaling, Jatim Park, Batu Secret Zoo, dan Museum Angkut. Keberadaan underpass Karanglo disebut akan mampu mengurai kepadatan kendaraan. Jalan arteri menjadi perhatian kita, termasuk jalur-jalur menuju tempat wisata, tempat ibadah, tempat konsentrasi ekonomi, tempat pelabuhan. Ini menjadi tempat-tempat krusial, antrian, kemacetan yang harus kita atensi sama-sama untuk menciptakan kapasitas lantas ini. Istiono menambahkan kendati demikian pihaknya akan tetap melakukan penambahan personil di sejumlah titik bila diperlukan. Dari Malang, Jawa Timur, Lina Kautsiki, Ari Setiawan, iNews melaporkan.